Hai Bro Kak Adik. Hujan deras disertai angin kencang dan hujan es di Malang, pohon bertumbangan. Hujan deras dan angin kencang di Kota Malang, Jawa Timur pada Kamis 3 Februari 2022 dilaporkan menyebabkan sedikitnya 6 pohon tumbang dan menimpa 1 unit kendaraan roda 4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Malang, Ali Mulyanto mengatakan bahwa satu pohon tumbang yang ada di Jalan Sunandar Priyo Sudarmo menimpa bagian belakang mobil yang tengah diparkir. Akibat fenomena alam ini dilaporkan ada 6 pohon tumbang, 1 kendaraan mobil rusak tertimpa pohon, dan 1 warga meninggal dunia usai tertimpa tembok yang ambruk saat hujan deras disertai angin kencang. Ali menjelaskan, hujan deras disertai angin kencang yang terjadi di wilayah Kota Malang kurang lebih pukul 14.30 waktu Indonesia Barat itu dilaporkan tidak merata. Ada sejumlah titik mengalami hujan deras disertai angin kencang, namun juga ada wilayah lain yang hanya mengalami hujan ringan. Menurut Ali, hujan deras dilaporkan terjadi di kawasan Kecamatan Belimbing, Kota Malang. Di Kecamatan Belimbing, tercatat ada 6 pohon tumbang di Jalan S. Parman dan Sunandar Priyo Sudarmo. Petugas BPBD Kota Malang bersama tim gabungan masih berupaya membersihkan sisa material pohon tumbang. Selain pohon tumbang, BPBD Kota Malang juga menerima laporan adanya satu bangunan yang rusak akibat hujan disertai angin kencang. Jangan lupa share, komen, like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya ya.